Assalamualaikum Bosku. Kita jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan mencoba review yang berbeda. Biasanya saya review aksesoris HP. Sekarang saya akan coba review sambal. Sambal ini sambal bukan kaleng-kaleng Bosku. Sudah ada di Shopee dan bisa dipesan lewat Shopee. Sambal dibumbuin ada di Shopee Bosku. Ini rasanya setelah saya coba ini benar-benar mantap Bosku. Bukan kaleng-kaleng sambalnya Bosku. Ini lihat modelnya gini. Ini sambal hijau. Ini sambal keringnya, sambal ikan roa asap, dan ini sambal baby squid, baby cumi. Ini yang paling laris di Shopee Bosku. Sambalnya ini keren. Tapi untuk meyakinkan Bosku-Bosku semua, saya akan coba di sini dan Bosku bisa tahu gimana review saya dengan sambal ini. Oke, kita langsung coba aja Bosku sambalnya. Kita coba yang sambal hijau dulu Bosku. Rasanya gimana? Kemasannya seperti ini. Kita coba. Seperti ini, masih segel Bosku. Masih segel kemasannya. Kita buka ya. Jangan lupa Bosku. Sambalnya pelan-pelan. Aromanya benar-benar sambal, benar-benar kerasa sambalnya Bosku. Ini kemasan 150 gram Bosku, kemasan 150 gram. Oke, kita coba. Kita taruh di sini karena kalau untuk supaya menarik kemasannya, kita taruh di sini sambalnya Bosku. Saya pakai sendok lain karena kata orang tua pamali pakai sendok dimakan lagi sambal. Saya coba sekarang Bosku sambalnya. Kebetulan saya juga suka sambal sih. Saya sangat senang pedas. Apakah ini benar-benar sangat menyenangkan hati saya? Rasanya lembut, pedasnya berasa, teksturnya lihat saya mantap, benar-benar 110 nilainya Bosku, 110 di atasnya 100 ini, masya Allah. Luar biasa sambalnya. Ini saya sambal aja, belum pakai nasi, belum pakai ikan. Kalau pakai nasi pakai ikan, segini habis Bosku sambalnya. Wah, orang rumah nggak kebagian ntar.
Mantap bosku sambalnya, masya Allah. Sambal bumbu hijau ini, sambal hijau ini yang sangat laris di Shopee bosku. Mantap, wah, menyengat sampai ke hidung, pedesnya luar biasa. Mantap pokoknya, mantap sekali pokoknya bosku. Wah, saya bisa ini mang sambal ini makan sambal aja nih. Bisa kayak gini, luar biasa. Gado-gado apa yang enak? Gado sambal kali, wah mantap, wah mantap bosku. Bosku sampai nggak bisa ngomong saya, bosku bosku mantap sekali. 110 nilainya, wah teksturnya dapat, aromanya, pedasnya kerasa, kemasannya, tampilannya juga, sambelnya keren bosku. Wah, luar biasa pokoknya bosku, recommended banget ini, mantap bosku. Oh ya, segera dipesan di Shopee bosku, mantap, benar mantap, bukan kaleng-kaleng ini bosku, top top habis. Oke bosku, setelah kita coba ini dibumbuin yang sambal hijau, sekarang kita akan coba dibumbuin sambal ikan roa asap. Ini sambal kering bosku, saya belum pernah coba kalau sambal kayak gini. Kita akan coba bagaimana rasanya ini. Ini ada expirednya ya bosku, dia expired 3 bulanan. Di sini ada tanggal produksinya, di atas tutup botolnya ada tanggal produksinya 15 bulan 6 2020. Oke, masih segel sambal roa asapnya, sambal keringnya. Kita coba, mudah-mudahan lebih hot rasanya atau lebih membuat bergairah untuk makan bosku. Oke, kita coba sambalnya, kita tuang. Begini penampakannya bosku, sambalnya kelihatan kan? Sambalnya, wah sudah nggak tahan lagi nyoba yang sambal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gila benar memang sambalnya, wah sambal kering yang mantap mantap benar-benar bosku, nggak bisa kata-kata. 111 bosku nilainya, wah mantap, keringnya dapat, rasanya bumbunya pas banget, nggak asin, rasa ikannya dapat, wah mantap ini benar-benar, waduh gila top abis. Waduh, cobain sambal terus kita, kalau enak kayak gini siapa takut makan sambal. Wah, nggak ada sambal ini, bukan nasi sama sambal ini, nggak ada sambal, siapa takut kayak gini. Waduh mantap bosku rasanya ya, apa kalau dipesan bosku, dibumbuin ya, dibumbuin di Shopee sudah ada, Tokopedia juga sudah ada, produksi dari Surabaya bosku. Ini ownernya benar-benar tukang koki kali ini, ownernya ini bekas koki atau kaki kak,
Ini bener-bener. Wah, mantap bosku, bosku. Hah, top habis. Ini yang terakhir bosku. Sambal baby squid. Ini yang benar-benar hits. Lagi nge-hits sambal ini. Lihat warnanya merah. Sudah dapat warnanya. Rasanya mungkin dibanding dua ini, wah, nggak bisa ngomong lagi saya. Makan sambal sakit sakit perut deh. Yang penting enak sambalnya, cocok sama saya kalau. Wah. Habis ini orang jualan makanan nggak laku ini. Orang beli sambal aja sudah makan sambal aja udah kenyang. Kita coba yang terakhir bosku, sambal baby squid. Gila, top habis sambalnya. Ini mama ada pemadam kebakaran tuh nggak ngatasi dia pedasnya. Wah, disemprot pemadam nggak ngatasi dia. Ini sekarang sambalnya bosku, modelnya. Warnanya begini. Lihat bosku, warnanya. Mantap rasanya ini. Warnanya dapat. Teksturnya juga lembut. Sambalnya nih lihat. Waduh. Pedas enggak ini? Berani kagak ini? Berani lah. Kita tukang makan sambal. Ah, gila. Gak perlu minum air putih. Minum air satu kran juga. Wah, gak bisa ngatasin ya. Luar biasa sambalnya bosku. Harus segera dicoba bosku. Mantap, mantap, mantap. Mantap bosku. Kita coba ini sambalnya nih. Kelihatan. Wah, utuh. Anda berani nggak makan sambal ini? Nggak berani. Ah, sambal enak kayak gini. Bismillah. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Gila men. Mantap benar ini. Rasanya, waduh. 150 ini bah. Waduh. Aduh, kayak ada lawan nih sambalnya. Top, top habis pokoknya. Wah, pedasnya halus ya, pedasnya halus. Tidak seberapa pedas kayak sambal hijau. Cuma teksturnya ini lembut. Gimana gitu. Luar biasa bumbunya. Lihat, sama gini, waduh. Makan-makan sambal lah. Udah. Hari ini makan sambal aja, nggak usah makan nasi. Udah kenyang. Masya Allah. Mantap. 150 yang ini. Sambal baby squid. Wah. Top habis. Rugi kalau nggak sekarang coba. Boleh nanti komen. Kalau sudah nyoba, nggak enak komen ke saya. Saya ganti. Saya akan ditutup botolnya aja ya. Dijamin enak pasti bosku. Wah, enggak, kalau ada komen yang enggak enak bilang komen ke saya. Itu yang salah, lidahnya atau sendoknya bikin enggak enak ya. Ah, mantap bosku. Wow, bukan kaleng-kaleng ini, tiga-tiga ini luar biasa. 110 rasanya, 111 rasanya. Ini luar biasa. 150. Top habis. Oke bosku, terima kasih review saya. Wah, nggak bisa ngomong saya sebenarnya. Masih kerasa pedasnya. Saya mau minum air keran dulu lah. Karena kalau air botol nggak makan ngatasi pedasnya ini. Wah.
mantap. Saya kan tiap hari mau nyoba gado sambal aja deh. Mas Bagus, tolong dikirimin terus ya sambalnya buat saya gadoin. Janda mas, tapi mantap mas Bagus. Top, top habis sambalnya. Thank you. Semoga sukses selalu mas Bagus usahanya. Ditunggu lagi produk-produk barunya yang pasti lebih 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 dan lebih lagi lebih dari sambal-sambal ini. Pasti koki benar sampean mas, koki sampean, kokiku siap. Thank you, sekian review saya, makasih banyak atas perhatiannya bosku bosku semua. Semoga sukses, sehat selalu di masa corona seperti ini. Selalu sehat, jaga jarak, pakai masker, selalu bawa sanitizer. Pokoknya dukung selalu kesehatan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bosku.